Anak Rita Sugiarto, Raffi Zimah ditangkap karena narkoba jenis sabu. Putra pedangdut Rita Sugiarto, Raffi Zimah, ditangkap polisi karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan tersebut dilakukan pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang bersangkutan ini tertangkap dan diamankan di salah satu tempat di daerah Ciracas, Jakarta Timur, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Dari hasil penangkapan tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa sabu. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan ada barang haram, kenapa saya bilang haram karena narkotika ini merusak. Jenis sabu 0,9 gram, alat hisap bong atau pipetnya, korek api dan HP, ujar Yusri. Raffi Zimah diamankan bersama beberapa tersangka lain dengan inisial RW dan AK.